Kartu ini meng-cover bukan hanya anak dalam sekolah. Mengapa ini penting? Karena tanggung jawab pemerintah adalah mendidik. Dan ketika bicara mendidik, bukan saja yang berada dalam sekolah, tetapi juga mereka yang sudah tidak lagi berada dalam sekolah. Apa yang mereka butuhkan? Bisa untuk kejar paket. Yang kedua, bisa dipakai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga mereka memiliki keterampilan, dan dengan keterampilan itu mereka kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa melanjutkan pendidikan dan lain-lain. Bahkan dalam jangka panjang, kita ingin akan membuat KJP ini diterima oleh setiap anak di Jakarta. Jadi bukan hanya mereka yang status sosial ekonominya prasejahtera, tetapi juga mereka yang hari ini sudah ekonominya baik. Gunanya beda, kalau yang prasejahtera mereka menerima cash transfer, kalau yang sudah sejahtera dipakai untuk berbagai fasilitas discount.